tuh. Di mana Mi? Leuweung eta mah nangara ti leuweung. Oh, itu leuweung. Heeh. Kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Syarif Hidayat LTJ. Jadi, kali ini saya ingin review tanaman hias. Ini saya katakan tanaman hias ya, kawan. Jadi, tanaman hias ini tadi siang saya dapatkan dari mak-mak. Ya, kalau dibilang mak-mak ya, nenek-nenek pantas juga sih, itu mungkin seumuran nenek saya juga. Jadi waktu saya mengirimkan paket kawanku, kebetulan saya punya perusahaan kecil-kecilan, jadi saya kirimkan itu di perkampungan saya, ditawarin bahkan langsung dikasih. Nah, tanaman hias seperti ini nih. Ini gak tahu jenis tanaman hias apa kawanku. Sekira saya ini tanaman hias kalatea, mungkin sejenis kalatea juga ya, namun ini daunnya sangat lembek banget. Ini lembeknya bukan karena kepanasan ataupun gimana ya, ke layu bukan ya kawan, emang seperti begini itunya tumbuhnya gitu. Ini semungkin sejenis kalatea juga, dan ini asli tidak diurus kata si Umi di sana, bahkan ini disimpannya di pojokan kawanku. Saya lihat dari jauh kok disimpan di sana gitu. Ternyata tanaman hias ini tidak diurus lagi kata si Umi, kalau nggak udah bosan katanya disimpan aja di mana gitu. Jadi ini saya tidak minta juga dikasih sama si Umi. Oke, dan seperti biasanya saya mohon ya untuk didukung channel saya ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan silakan ya kawan ikon notifikasinya diaktifkan. Wow, saya baru lihat nih, ternyata alokasi apa ini, keladi neon beranak juga tuh banyak ya. Saya baru lihat ini. Oke kawan, nah ini tanaman hias hasil pengasih dari si Umi. Nah, pengen lihat teman-teman waktu mendapatkannya. Oke, silahkan lihat video ini. Umi senang karena kena kembang. Oh, pelak-pelakan gitu. Mm-hmm. Di pipir cabe itu. Mm-hmm. Bawang putih di pelak. Oh, bawang putih di pelak. Oh. Mm. Tuh, ini aja bawang putih tuh. Itu kembang-kembang pelak Umi itu. Hah? Kembang-kembang pelak Umi. Pare ke pare-parenya. Itu ayam melak pare di napot. Lauk tuh lauk, ini mau tuh lauk. Tuh lauk. Tuh lauk lempang di jero. Iya, oh ayam empang. Nggih, jero. Boleh masuk Mi? Atau boleh lah. Sanes itu Mi tuh air paling itu Mi tuh naon tuh. Mi, itu tuh anu di pinggir teh Mi di kalatea naon? Na mana? Itu. Heeh, cilok. Cilok. Naon Mi ye? Naon bah? Bau aja tadi tuh. Hah? Bawa jung. Bawa. Heeh, Bu jung di bawah mah. Oh, atuh alhamdulillah di pesikeun mah. Jung bawa tulaken di ditu. Wadahna tuh bagus. Oh, okay. Itu mah dina naon. Ke atuh naon ieu teh umida saya pisan atuh. Allahu Akbar. Ieu umi nu nanam ieu? Heeh, nang nanam. Ih. Kan kitu kudu dina pot, eta na umi mah padu cebae pan. Iya nya ka. Kedah na pot minya. Heeh, pot. Pot anu gede ngarangkadak. Jika cikurnya seperti cikur ya teh. Ini seperti cikur tapi bukan. Ini seperti kalatea juga bukan. Ini seperti kunir juga bukan. Apa ya? Ini Umi dari mana Mi? Tadi Mi nggak mau beli. Tadi ngasih itu mau ngasih resep mah di urusan, bre, di mana? Oh, gitu terus resep tuh di urusan kok Umi? Di urusan. Aduh. Iya masih resep di urusan tuh? Tapi saya mau bawa maju. Oh, terima kasih atau di bawah mah? Di bawah di pesikan mah. Oh iya, nuhun. Kawan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi ngajawabnya di pengker. Oh iya, Umi iya batur, nah iya. Aduh. Kita kurang akarnya, letik tein. Potna. Oh jadi si Umi suka pisan ya kembang. Masya Allah, kawanku, oh ini. Ay tempatnya awalnya, resepkan kembang tempatnya awal ini saya yang itu diurusan. Masya Allah. Itu lele ini tuh. Mana Mi? Eh kawan, ini kakek ini. Lele tuh. Lalu. Lalu piplah, lalu. Allahu Akbar. Ih, bukan Umi. Masya Allah. Serem Mi. Sini aja gak mau Mi? Iya, lalu kre, iya, bawang putih. Oh, itu bawang putih. So, itu cecoan Umi gitu. Itu gedu kembang naon itu, Mi? Eta janda bolong. Oh, janda bolong. Janda bolong. Umi tatuh yeus wae teh sabaraha taun, Mi? Teu nyaho teuing, sabaraha abad teu inget. Masih kena resep kembang gitu, Mi.
Ya, masalah usia tidak membatasi minyak. Oh, melak pare di unyu. Tanaman parena dibikin tanaman hias, masya Allah. Kawan, tuh masya Allah iya. Ih, kreatif amat sih. Mi, iya anggrek mi. Anggrek. Ya, anggrek nanti mana mi? Leuweung, itu tanaman ngalah di leuweung. Oh, itu leuweung. Oke, kawan, nah ini tanaman hias anggrek dari hutan. Ini Umi yang ngambil. Itu sirih keraton deh, Mita. Iya. Saya minyak. Ini bagus banget. Oke. Jadi siang hari ini saya berada di salah satu perkampungan kawanku. Masih ini di Kecamatan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini saya bertemu sama Umi. Saya bilang ini Umi. Soalnya ini saya lagi jualan kawanku tuh di sebelah sana tuh. Ya, tuh. Ada boknya kelihatan. Oke, kawan. Jadi bapaknya keluar. Janda bolong tilu rupa. Itu sana si janda bolong bapak itu mah. Iya mah kalatea, Pak. Kalatea iya mah. Oh, jadi bapak kayak senang, Pak, kembang. Aduh senang baik. Iya luan. Iya senang. Hanya bapak sarang ibu, Pak, sarang ibu gitu. Nah, itu mah singonium, Pak, itu di kebon, Pak, juga nanya. Di kebon. Oh, aduh, teh sana rae, Pak. Ini akuariumnya. Ya, iya iya. Itu Pak apa itu Pak? Itu janda bolong. Oh janda bolong. Oke. Okay. Rupa deh janda bolong itu aya. Mana Pak? Anu racik ya. Anu racik. Daunnya. Oh gitu. Ayahnya Pak? Ayah. Oh. Ya. Ini bagus Pak ini. Kembang apa ini Pak? Kadong-dong. Kadong-dong. Kadong-dong naon Pak ieu? Ya, kadong-dong nan Jepang orang mana? Jepang ya kadong-dong Cina nya nukir. Oh gitu, mohon pengintan. Lain dia abis masih Umi kayak itu mana Pak ya? Tileuweung. Oh tileuweung ini betul. Anggrek. Anggrek pohon. Anggrek pohon. Cakep Pak. Kayak Pak lah. Cakep pisan, aduh ini. Ternyata bapak kayak senang juga nyapa bunganya. Itu lah, iluan. Iluan baik. Rambutan Jepang. Oke tuh Pak. Rambutan dari Jepang. Eh kawan itu ya bapak dan Umi di sini. Pada sudah sepuh, sudah tua dan masih suka koleksi bunga. Ya sebenarnya saya ini sambil silaturahmi aja di sini. Nah ini koleksi bapak dan si Umi. Dan akhirnya saya dikasih juga di sebelah sana tuh. Dan saya akan pulang. Bapak, saya mau pamit dulu Pak ya. Mau minum? Iya, Mi. Nah, semuanya, nah itu ya. Di waktu mendapatkannya, bahkan Uminya sangat baik banget di sana. Cuman mereka berdua, tinggal berdua serumah gitu. Anaknya sudah, sudah menikah dan dibawa sama suaminya. Dan kebetulan putrinya itu si Umi yang istri ya sudah dibawa, jadi cuman berdua aja si Umi di sana. Dan saya ngobrol-ngobrol di sana sampai beberapa jam gitu dan bersilaturahmi aja gitu kawan. Dan mungkin cukup sekian aja video kali ini dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.